Selamat pagi siswa kelas 2B. Semangat hari ini belajarnya ya. Saya lihat wajahnya sangat tegar sekali ya, sangat antusias. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya ya, Bobby, Darren, Lois, Evelyn, Selin, Angel, Paul, Edward, Celesta. Oke, lanjut di halaman 47. Halaman 47 yaitu hewan darat di kutub. Hewan darat di kutub. Oke. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 11 Januari 2022. Saya mau panggil Angel Kwok. Silakan dibaca, Nak. Hewan darat di kutub. Angel Kwok. Penguin dan beruang kutub adalah hewan darat yang hidup di daerah kutub suhu. Di kutub sangat dingin dan daratannya selalu dilapisi es. Oke, thank you ya. Cuma saya belum jelas dengarnya ya. Bisa diulangi, Nak? Darren Ferot, silakan ulangi sayang. Hewan darat di kutub. Hewan darat di kutub, penguin dan beruang kutub adalah hewan darat yang hidup di daerah kutub. Suhu di kutub sangat dingin dan daratannya selalu dilapisi es. Oke. Ini ya gambar dari penguin. Ya, penguin ini hidupnya berkelompok ya, Darren. Dan tinggalnya di mana? Di kutub. Ini yang jelas gambarnya seperti ini. Nah, jelas nggak? Sangat jelas ya. Seperti inilah wujud dari burung penguin. Oke, Fin Icon, perhatikan ya sayang ya. Masih Darren Peres yang membaca. Oke, Darren, lanjutkan Darren. Sebentar, saya tampilkan lagi keterangannya. Ya, Darren, silakan dibaca, Nak. Darren Peres, silakan baca kembali, Darren. Oke. Adalah jenis burung yang tidak dapat terbang akan tetapi penguin pandai berenang. Iya, jadi penguin ini adalah jenis burung yang tidak bisa berenang. Jenis burung yang tidak bisa terbang maksudnya, salah ya. Jenis burung yang tidak dapat terbang, Fin Icon, tapi dia jago dalam berenang. Nah, ya. Ini adalah sayapnya, Nak. Tapi sayapnya ini fungsinya bukan untuk terbang, untuk berenang. Ya, saya tekankan untuk berenang. Nanti saya kasih tahu lagi penjelasannya ya. Mengapa penguin nggak bisa terbang? Dia biasanya berenang. Oke. Lanjut Darren Ferros. Sekarang yang beruang kutub. Tubuh beruang kutub dewasa amat besar, kulitnya tebal agar tubuhnya tetap hangat di lingkungan yang dingin. Beruang kutub juga pandai berenang. Oke, sebentar, Nak. Ada yang cek saya, dia nggak bisa lihat layar. Charlene Chauvin mana? Charlene Chauvin. Oke, disulangin ya, Nak. Charlene Chauvin, coba saya ulangin, bisa nggak lihat layarnya? Kalau bisa, tolong cek saya. Bisa, Miss. Begitu ya, kabarin saya. Charlene? Sudah, Nak? Apakah sudah jelas melihat tampilannya? Sudah, oke. Okay. Terima kasih, Charlene. Iya, kita lanjutkan ya. Kita mau melihat beruang kutub. Siapa yang mau melihat beruang kutub? Nah, tadi kata Darren Ferros, si tubuh beruang kutub ini kulitnya tebal. Nah, ya. Kemudian tubuhnya besar. Ini adalah anaknya. Ya, Bobby, Edward,
Giseli, Fin Icon, perhatikan ya. Anak beruang kutub tinggal bersama induknya, sama mamanya, di dalam sarang yang dilapisi es. Namanya sudah beruang kutub ya, tinggalnya di kutub. Oke, coba baca sekali lagi ya. Miss mau panggil Edward. Edward. Valerio, silakan baca kembali nak. Tubuh. Ya, Miss. Ya. Tubuh beruang kutub dewasa amat besar. Kulitnya tebal agar tubuhnya tetap hangat di lingkungan yang dingin. Beruang kutub juga pandai berenang. Iya, jadi kulitnya sangat tebal. Makanya dia tetap hangat walaupun di daerahnya, di daerah yang dingin ya. Ini lagi penampakannya, nak. Oke, kita lanjut ya. Sudah tahu nggak gambar beruang kutubnya? Nih, seperti ini gambarnya. Sudah tahu ya, warnanya putih, tubuhnya besar sekali. Sekarang ciri-ciri penguin. Mau tahu nggak ciri-ciri penguin bagaimana? Mau ya? Oke, Miss Pau panggil. Kalau saya sudah panggil nama, langsung aktifkan mikrofon ya. Lalu semua siswa kelas 2D memperhatikan, menyimak ya. Harus wajahnya ke arah kamera semua. Jangan ada yang ke samping atau meninggalkan tempat. Saya mau panggil Justin Valerian. Bergilir ya, Nak. Justin Valerian, ayo baca kembali. Justin? Halo Justin? Oke, tidak ada sahutan ya. Saya ganti menjadi Reis. Ada Reis? Ya. Iya, Miss. Baca, Nak. Ciri-ciri penguin. Harus yang kuat suaranya ya, supaya teman-teman bisa mendengar dengan baik. Ciri-ciri penguin yang pertama, ciri-cirinya. Silakan, Reis. Penguin terma. Walaupun penguin dikenal dengan sebutan dari sini sayang. Burung. Reis, adapun. Adapun mengenal ciri-ciri penguin adalah. No, mengenai. Mengenai ciri-ciri penguin adalah sebagai berikut. Satu, penguin termasuk hewan akuatik. Ya. Walaupun penguin dikenal sebagai sebutan burung aves dan memiliki sepasang sayap, namun kedua sayapnya tidak dapat digunakan untuk terbang, melainkan sebagai alat bantu untuk mendayung pada saat hewan tersebut sedang berenang di dalam air. Nah, semuanya perhatikan. Reis masih off ya mikrofonnya ya, masih off ya. Masih on ya. Oke, dengarkan, perhatikan kelas 2D. Sayapnya si burung penguin ini tidak bisa terbang, nah. Ya. Dia hanya bisa untuk berenang, ya. Fungsi dari sayapnya sebagai alat bantu untuk mendayung pada saat sedang berenang di dalam air. Oke. Lanjutkan ya. Masih Reis. Onkan dulu mikrofonnya, Nak. Reis. Tiga memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di tempat yang super dingin. Penguin memiliki ketahanan tubuh yang tidak dimiliki oleh kebanyakan hewan aves atau burung pada umumnya. Penguin diselimuti oleh bulu tebal di seluruh tubuhnya, kedap air, dan ditopang juga dengan kemampuan beradaptasi di tempat dingin yang sangat baik. Iya, oke ya. Sekarang giliran Selin Huang. Selin Huang, lanjutkan, Nak. Masih ciri-ciri penguin ya. Ayo,
Ciri-ciri penguin. Memiliki sayap tetapi tidak bisa terbang. Iya. Sebenarnya penguin bisa terbang tetapi terbang di bawah air. Air penguin hali dalam berenang dan terlihat seperti burung terbang di dalam air. Sayap penguin tidak dapat difungsikan untuk terbang ke udara dan cenderung sebagai alat pendayung atau pendorong jika hewan tersebut sedang berenang di dalam air. Iya, inilah mengapa sebabnya si penguin, Bobby perhatikan ya nak, Bobby Alexander perhatikan dulu ya. Bobby Alexander, perhatikan dulu ya sayang ya, yang namanya Bobby, diperhatikan dulu ke layar komputer, Michelle Chang, kemudian, oke, Giselle, Jaivin ya, perhatikan dulu nak, oke. Nah, sebenarnya penguin bisa terbang, ya. Tapi terbangnya di bawah air, bukan di udara. Nah, ya. Nah, jadi dia seperti terbang di dalam air, alias berenang. Tahu nggak sayapnya? Sayapnya penguin. Nah, ini dia. Sayapnya penguin ini nggak bisa terbang. Dia terbangnya di dalam air, bukan terbang di udara, alias berenang, ya. Dia jenis burung, nak. Jenis burung yang tidak bisa terbang. Fungsi sayap tadi. Coba kita lihat lagi ya. Fungsi sayapnya cenderung sebagai pendayung atau pendorong jika hewan tersebut sedang berenang di dalam air. Hebat dia, perenang yang hebat si penguin ini. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan. Masih ciri-ciri penguin. Saya mau panggil Bobby Alexander. Ya. Bobby Alexander ada? Ada ya. Silakan. Dibuka mikrofonnya, nak. Bobby Alexander. Ayo. Halo, Bobby. Mikrofonnya. Ya. Berkembang biak dengan cara bertelur. Sama seperti hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Sama seperti jenis hewan burung lainnya, yaitu berkembang biak atau bereproduksi dengan cara bertelur. Ukuran telur penguin cukup besar dan penguin betina biasanya mengeluarkan telurnya yang hanya satu butir saja dan kemudian penguin jantan yang akan mengerat telurnya tersebut. Oke, lanjut ya. Ciri-ciri penguin yang selanjutnya. Untuk dapat menetas, telur penguin harus tetap dierami lebih selama 2 bulan lamanya. Jika tidak dierami, maka telur tersebut akan membeku. Oke, Bobby, berapa jumlah telur penguin sekali bertelur? Berapa, nak? Satu. Ukurannya besar atau kecil? Besar. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerami telurnya? 2 bulan. Oke. Kenapa harus dierami, nak? Alasannya kenapa? Halo? Jika tidak dierami,
maka akan maka telurnya akan membeku. Oke, perhatikan dulu ya, Nak. Selanjutnya masih dalam ciri-ciri penguin ya. Saya mau panggil Grace Kelly. Silakan Grace Kelly. Ciri-ciri penguin selanjutnya adalah, ayo silakan dibaca. Halo Grace Kelly. Tumbuh penguin. Yes, Miss. Ya, boleh, Nak. Silakan dibaca. Tumbuh penguin. Di dominasi tumbuh penguin. Tubuh penguin pada umumnya didominasi oleh warna hitam pada bagian belakang dan putih pada bagian depan, serta sedikit warna kuning dan yang melengkapi warna pada bulunya. Oke, perhatikan ya, Grace Kelly. Apa warna tubuh penguin? Nah, lihat. Kalau dia bagian depannya warna putih, Nak Karen. Bagian belakang tubuh si penguin ini warna hitam. Kemudian ada warna kuningnya sedikit. Di bagian apa saya katanya? Bagian leher yang. Nah, ya. Ada bulu yang warna kuning sedikit. Oke. Tapi paling banyak adalah warna hitam. Ya. Selanjutnya dari Elisia. Ciri-ciri penguin selanjutnya ya, Nak. Dari Elisia. Yes. Apa makanan penguin? Oke, jelaskan. Yuk, baca dulu yuk. Makanan penguin. Makanan penguin, makanan utama. 10 makanan penguin. Makanan utama penguin adalah berupa hewan laut, di antaranya adalah ikan, udang, cumi, dan lain-lain. Nah, jadi kalau dari Erisia jalan-jalan ke Kutu, kamu harus bawa ikan, bawa udang, bawa cumi-cumi untuk kasih makan si penguin ini. Karena dia hanya hidup di kutub, di es, ya. Thank you ya dari Elisia. Sudah tahu ya makanannya penguin apa? Ikan, udang, cumi. Selanjutnya masih ciri-ciri penguin. Saya mau panggil Charlene Chauvin. Ada? Charlene Chauvin. Bentar, Nak. Oke, aktifkan mikrofonnya ya, Nak. Ciri-ciri penguin selanjutnya adalah? Dua belas kaki berselaput. Bukan hanya bagian sayap saja yang menopang kemampuan berenangnya kaki. Yang berselaput pun ikut andil besar untuk membuat penguin berenang dengan gemilang, dengan cepat, dan juga gesit mirip seperti burung yang sedang terbang di udara. Iya, kakinya berselaput, Nak, makanya dia handal dalam berenang ya, Charlene Chauvin. Kemudian tadi jadi sayap menopang kemampuan berenang. Ya, kakinya berselaput, makanya dia bisa berenang. Ya kan? Kemudian dia pandai menyelam dengan cepat dan gesit. Istilahnya seperti terbang di udara. Nah, tapi dia terbang di dalam air, alias menyelam di dalam air. Itulah tadi kenapa si burung penguin ini enggak bisa terbang. Kakinya sudah berselaput. Pasti dia untuk berenang. Nah, begitulah, Nak, alasannya ya. Ada pertanyaan? Siapa yang bisa jawab nih? Kenapa penguin tahan udara dingin? Siapa yang bisa jawab? Kenapa penguin tahan di udara dingin?
Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa dia nggak di Indonesia, Miss? Kenapa di kutub? Boleh chat saya, siapa yang mau jawab biar saya panggil namanya. Mau jawab? Coba dulu Jaisin Yao. Jaisin Yao. Yes, Miss. Ya. Kenapa penguin tahan udara dingin? Karena dia penguinnya bisa tahan di sejuk, tapi jika udara panas nggak bisa penguinnya tahan. Artinya penguinnya adalah udara dingin. Itu kenapa dia di udara dingin dan tidak kedinginan. Atau berarti, kepanasan. Berarti pinguinnya nggak bisa bawa pulang ya ke rumahnya Jaisin ya. Harus tinggal di kutub ya. Kalau bisa. Oke, okay. Itu jawaban Jaisin Yao. Mikrofonnya tetap aktif ya nak. Saya mau panggil Rais dulu. Coba dulu Rais. Katanya dia mau jawab. Iya, Miss. Apa pinguin karena dingin nak? Karena dia mempunyai bulu tebal. Kemudian? Lagi nak itu saja. Oke ya, Jaisin dan Reis bagus jawabannya ya. Tapi lebih bagus lagi nak Reis. Wah ya lebih mendekati jawabannya. Oke. Nah sekarang ada alasannya. Miss mau kasih tahu jawabannya. Mau tahu nggak jawabannya apa? Mau? Nah kalau mau tahu duduk dulu tertib. Oke. Miss mau panggil Devin Mulia Teguh. Coba Devin Mulia Teguh. Pertanyaannya ini nak, kenapa? Baca dulu. Kenapa? Kenapa? Ini lah suaranya ya. Kenapa? Kenapa? Iya nak, kenapa apa? Pesuin, tahan. Oke, Miss cancel ya. Miss ganti Vera saja deh kalau begitu. Coba Vera yang baca deskripsinya ya. Kenapa pesuin tahan udara dingin kutub? Oke, alasannya nak. Alasannya adalah, baca dulu. Ini adalah. Ya, ini dia jawabannya ya. Oke, Vera baca mulai dari sini nak, nomor satu. Pinguin punya bulu yang tebal, padat, rapat, dan kedap air. Nah, setelah warnanya ya, pinguin punya bulu yang tebal, padat, rapat, dan kedap air. Lanjut ya, Vera. Setelah? Setelah berenang di air, yang dingin pinguin bisa dengan cepat mengeringkan bulu-bulunya. Itu karena bulu pinguin nyaris tidak basah. Hanya karena terkena air. Wah, sudah tahu ya, Feral. Bulunya pinguin tuh nggak basah kalau kena air. Karena bulunya sangat tebal sekali. Lanjut, nak. Alasan selanjutnya ya. Masih Feral yang baca. Masih Feral. Yang kedua, sayang. Alasannya? Alasannya itu. Itu bulunya pun tak mudah membeku oleh es dan udara dingin. Nah, bulunya tidak gampang beku. Kenapa itu, Feral? Silakan dibaca kembali. Bulu pinguin ternyata seperti duri yang terkait sehingga air yang menempel akan langsung meluncur tanpa sempat membeku. Nah, jadi kalau misalnya basah ini yang warna putih bagian dadanya, langsung menetes airnya karena bulunya bisa mengering sendiri. Nah ya, jadi nggak sempat dia beku, langsung turun airnya jatuh sendiri. Karena bulunya bisa mengeringkan ya, langsung kering. Oke, alasan yang ketiga, Feral. Bulu yang tebal didukung oleh lapisan lemak yang tebal di balik kulitnya. Itu sebabnya suhu badannya tetap hangat. Suhu tubuhnya inilah yang membuatnya bisa bertahan sekalipun harus menyelam di dalam air dalam waktu lama untuk berburu ikan. Iya, bulunya tebal. Kemudian ada lapisan lemak. Nah, ya.
supaya dia hangat tubuhnya di udara yang sangat dingin sekali. Lanjut ya, Feral. Yang keempat alasannya, nak. Bulu. Bulu dan lemaknya itu juga mereka gunakan untuk mengerami telurnya. Dengan begitu, penguin bisa terus berkembang biak dan meneruskan keturunannya. Meski begitu, bulu dan lemaknya yang tebal tersebut kadang membuat mereka bergerak dengan kiku. Iya, terima kasih, Feral. Cukup jelas ya suara Feral ya, nak. Jadi ada 4 alasan ya kenapa si penguin ini tahan di daerah kutub. Oke, Bobby. Yang pertama, Bobby, adalah penguin punya bulu yang tebal, padat, rapat, dan tidak air. Yang kedua, si penguin ini bulunya tidak mudah membeku oleh es dan udara dingin. Yang ketiga, Aldrich, Giselle, Anastasia, bulunya penguin tebal didukung oleh lapisan lemak yang tebal juga, sehingga tetap hangat loh tubuhnya. Yang keempat, bulu lemaknya itu fungsinya untuk mengerami telurnya. Cuma satu telurnya, nak, saling menetas. Nggak banyak-banyak, ya. Oke, itulah tadi alasannya mengapa si penguin tahan di daerah yang bersalju atau kutub. Oke. Nah, sekarang ciri-ciri beruang. Siapa yang sudah pernah melihat beruang kutub? Yang lagi main bola beruangnya? Belum pernah ya melihat beruang kutub ya? Ini besar loh badannya. Oke, kita lihat saja dulu ciri-ciri beruang kutub. Ini semua panggil ya. Edbert Valerio. Coba Edbert Valerio. Ya, Miss. Ya, ciri-ciri. Edbert, silakan dibaca, nak. Ciri-ciri. Beruang kutub. Ciri-ciri beruang kutub. Oke, yang pertama, ciri-cirinya. Ciri-ciri beruang kutub. Satu, bulu tebal. Ciri yang pertama, beruang kutub adalah mempunyai bulu yang tebal dan lebih tebal dari yang dimiliki beruang biasa. Iya, bulunya tebal, lebih tebal dari beruang biasa loh. Itu adalah ciri yang pertama. Oke, selanjutnya ya, masih Edbert Valerio. Ciri yang kedua beruang kutubnya adalah, silakan dibaca Edbert. Dua, badannya besar, tubuhnya sangat besar, gemuk dan bongsor sekali. Tubuhnya penuh dengan daging dan cukup keras kelihatannya. Lembek namun kuat. Iya, badannya sangat besar loh ini, nak. Besar sekali. Kemudian, saking besarnya, banyak dagingnya. Ya, sangat keras. Oke. Sekarang, ciri-ciri beruang yang ketiga. Apa? Yang ketiga adalah, apa warna bulunya? Ini ciri-cirinya. Yang ketiga, silakan Edbert. Bulunya putih, tubuhnya mempunyai bulfur. Putih bersih bagian bagaikan susu. Warna ini jelas berbeda dengan beruang biasa karena beruang kutub identik dengan es atau salju sehingga bulunya putih. Iya, ini dia bulunya warna putih loh, full warna putih. Cantik ya,
Nah, ya. Beruang kutub identik dengan salju, sehingga bulunya warna kucing. Oke, thank you, Edward. Kita ganti gantian ya, nak. Sekarang Giselle Clementine yang baca. Giselle. Halo, Giselle. Ada Giselle? Oke, Giselle. Masih ciri-ciri beruang kutub. Sekarang ciri yang keempat, nak. Ayo, yang keempat ciri-cirinya. Michelle. Hidup dengan suhu 10 derajat Celcius. Fakta lain mengenai beruang kutub, ciri yang lainnya adalah bahwa binatang ini mampu hidup dengan suhu rendah bahkan hingga di bawah 100 derajat Celcius. Ya, jadi ya hidup dengan suhu 10 derajat Celcius ya, Giselle. Makanya dia disebut dengan beruang kutub, nak. Ya. Kemudian hewan ini mampu dengan suhu yang rendah. Nah, ya bayangin suhu yang rendah 10 derajat Celcius, ya. Misalnya, saya kasih contoh ya. Brandon Wu misalnya sedang membuka lemari es. Brandon Wu ini, ya. Coba kamu sentuh es tersebut, Brandon Wu. Bagaimana kamu rasa di kulit kamu? Es baru tadi yang ada di lemari es kamu, es batu. Kamu pegang es batu itu, bagaimana yang kamu sentuh di kulit? Dingin sekali kan, nak? Nah, sedangkan si beruang kutub ini dia hidupnya dalam suhu terendah, yaitu 10 derajat Celcius. Sangat super dingin. Tapi dia mampu bertahan hidup, sayang. Karena bulunya sangat sangat tebal sekali, ya. Oke, ciri-ciri beruang ya dipanggil selanjutnya yaitu Aita. Ada Aita? Aita. Aita, mana ini Aitanya ya? Aita. Ya, Miss. Ya, silakan nak lanjutkan ciri-ciri. Ya, Miss. Yang ke-10. Iya, Miss. Ya, silakan baca. Beruang kutub mampu berenang di lautan atau kutub sampai 320 kilometer dari darat dengan kecepatan 40 meter jam. Iya, jadi dia mampu berenang di kilometer. Laut. Iya, mampu berenang di laut sekitar 320 kilometer, ya. Kemudian apalagi nak kalau di darat misalnya di ini ya kecepatannya itu misalnya 40 km per jam. Wah, sangat pintar berenang ini ya si beruang kutub ini. Oke, Aita, coba ulangi nak ciri-ciri beruang kutub. Yang pertama apa tadi nak? Bulunya tebal. Tebal. Yang kedua, badannya bagaimana? Badannya besar. Oke, badannya besar. Kemudian bulunya warna apa ya, nak? Warna putih. Oke. Dia hidup di suhu berapa? Hidup dengan suhu 100 derajat Celcius. Ulangi nak. Hidup dengan suhu 10 derajat Celcius. Oke, memiliki kekuatan apa dia? Berenang yang? Kekuatan berenang lama. Iya. Oke, sudah selesai mengenai hewan yang ada di kutub. Sekarang anak-anak boleh ambil buku
Ini lagi halaman 53. Coba dibuka halaman 53. Masih Aita yang baca ya. Coba dulu Aita halaman 53. Ayo Angel, Kok, Lois, Sharon, silakan yang baca Aita. Istilah. Sebentar, Miss. Ya. 53 ya, Nak. Sudah dibuka? Yuk, istilah teka-teki. Bisa, Aita? Bisa? Oke, Miss cancel dulu ya. Miss ganti. Javelin Gration. Halo, Javelin. Oke, nggak ada sahutan ya. Miss ganti Darren Perol. Silakan Darren Perol. Ya, bilang di Istilah teka-teki silang berikut dengan nama-nama hewan pada gambar. Oke, nomor satu, Nak. Ini nomor satu ya, yang paling bawah ya. Nama hewan A. Mana hewan A? Ini dia hewan A. Namanya apa, Darren? Kelinci, Miss. Darren, namanya apa, Nak? Kelinci, Miss. Kelinci. Oke, kamu tulis ini ya. Kelinci. Oke, di sini ya. Nomor satu ya. Kelinci. Oke, benar. Darren Feroz. Sekarang. Siapa lagi ya? Dari Alicia. Yang kedua. Nama hewan B. Mana hewan B? Ini ya. Hewan B ini ya. Nomor dua ya, sayang. Ya, Miss. Bebek, Miss. Be, sayang. Bukan bebek. Ini gambar B. Siapa yang tahu ini gambar B, gambar apa? Nama hewannya apa ya? Kurang tepat ya, sayang ya. Oke, Miss panggil Bobby Alexander. Silakan, Bobby. Bobby. Angsa. Yang B, sayang. Jawabannya apa?